Kamu lebih baik lanjut magang di perusahaan ayah daripada jadi pengangguran gak jelas kayak gini. Ayah, jangan terlalu keras sama Andreas. Mungkin dia juga masih belum tahu keinginan mau jadi apa. Terus, bagaimana dengan perusahaan ayah? Terus, gimana sama masa depannya Andreas? Ya coba lihat aja, kamu bakalan jadi apa? Pengangguran. Kalaupun Andreas juga masih jadi pengangguran, toh juga kita masih bisa bantu. Mau sampai kapan dibantu terus? Kamu tuh emang gak ada otak. Naskah film pendek gue dijamin lo pasti suka. Menarik sih. Udah lebih bagus daripada sebelumnya. Ya udah, lo boleh bikin film. Tapi jangan pakai nama PH gue dulu ya. Penjanjiannya. Tapi gue bakal tetap kasih lu kru-kru gue, dan lu yang bakal mimpin mereka. Gue hanya di situ sebagai supervisor. Gimana? Yaudah, gue jamin gue bisa. Oke. Dari kalian semua udah aman? Aman. Semua ke posisi dulu ya. Ini harus diturunin ini gak sih? Bentar deh. Cek. Oh, udah. Oke. Okay. Lampunya boleh tolong dimatiin? Thank you. Oke, okay, kita mulai dari scene 1 ya, sesuai briefing gue. Sounds clear, cast ready. Camera roll in 3, 2, 1, action. Kenapa? Hujan segala. Kita cut dulu. Kalian boleh istirahat. Kita tungguin aja hujannya. Dres, ini kita gak mau lanjut proses syuting aja. Nanti tinggal di dubbing aja, kayak dulu-dulu. Enggak. Nanti kalau gitu, ini sesuai sama vibe-nya. Oh iya, tapi jadi nunggu-nunggu banget loh. Kalau kita nunggu hujan doang, kita mana ada gelangan. Ini ya enggak, gue gak mau. Tungguin aja, tungguin aja. Gue jamin bakal reda hujannya. Dari tadi gak kelar-kelar nih hujan. Yang ada kita baru syuting besok. Ya udah sih, kan bisa shoot yang gak pakai suara dulu gitu. Enggak. Ya bisa. Tapi kalau dilihat di skrip, semua scene yang kayak gitu ada di luar. Dan lihatlah, masih hujan. Andreas,
Kalau gitu progresnya udah sampai mana? Ini. Kita kemarin udah syuting. Tapi sayangnya gak kekejar sama deadline yang kita udah tentuin. Hari pertama hujan seharian. Hari kedua tetangga ngelas besi. Hari ketiga Kas ngambek dan gue gak tahu kenapa alasannya. Pertama, kenapa gak di take aja terus suaranya di dubbing? Emang gak sayang waktunya? Menurut gue gak dapet feelnya. Gak sesuai sama visi gue. Terus mau kapan kelarnya? Gue denger ya, kru-kru gue udah kasih pendapat, tapi gak didengerin. Gimana tuh? Gue juga mau filmnya itu selesai. Tapi entah kenapa beberapa pihak emang susah diatur. Beberapa pihak? Itu tugas kamu, direktur untuk mimpin. Artinya ada yang salah dari kamu dong, bener gak? Gini. Yaudah. Lu tinggal tungguin aja. Dan gue bakal jamin film ini selesai. Ingat ya, gue udah kasih lu kesempatan. Jadi jangan sampai gue tarik kru gue kalau gue dengar kerjaan lu gak bener. Ngerti gak? Ngerti. Gue dengar. Ya, gue kan di sini emang buat buktiin gue. Jadi tunggu aja. Ya udah. Gue datang pas udah ada progres. Kenapa sampai sekarang aku masih sakit? Kak! Nyala, tolong, Mbak. Masih. Lo coba retake lagi. Retake mulu. Lo nyadar gak sih? Ini tuh udah puluhan kali cuma buat li nangis doang. Tapi gak ada arahan apa-apa dari lo dari tadi. Gue kasih jawaban sederhana. Gue kurang suka sama take-nya. Feel-nya gak ada, gara-gara nangisnya gak ada. Jadi bolehkah kita syuting take itu satu lagi? Ada kalau cuma terus-terusan gini doang ya kapan bisa terbit nih film? Ini cuma film pendek doang loh, Res. Kalian ngomong gitu gak akan bantu suasana syuting. Jadi bolehkah kita semua fokus dulu ke syuting? Kalau ngomongin suasana mah dari kemarin-kemarin juga udah gak bagus. Dan waktu kita juga udah habis cuma gara-gara ginian doang. Ya gue juga mau film selesai. Tapi entah kenapa dari satu-satu kalian apalagi ini susah banget dikontrol. Maksud lo? Lo nyalahin gue? Iya. Lo aja ngedirectnya gak bener? Ya gak bener? Lo tema tadi gue sekarang. Kenapa gue minta lo buat nangis aja itu susah banget? Jangan mentang-mentang gue baru dan kita berkenal lo bisa semena-mena. Ini kenapa ya? Mau gue bilang apa lagi? Dengar ya. Lu kira kenapa dia bisa ikut casting kita? Karena gue. Dia itu udah lebih banyak pengalaman daripada lu. Lu jangan sok gaya makanya. Mikir, pakai otak. Emang yang mereka ngomong salah? Ini kenapa? Ini dari tadi nyala gak record? Bener gak? Matiin, itu matiin juga. Rek semuanya. Ini dari tadi gak ada yang bener kerjanya. Kamu dari tadi dimarahin doang. Yaudah, pulang aja. Nanti kabarin kalau udah sampai ya. Lihat kan kayak gini? Ini kenapa? Ini kenapa ayah dari awal gak mau kamu kuliah film yang gak jelas kayak gitu? Ngapain kuliah film ujungnya jadi pengangguran kayak gini? Belajar apa kuliah? Nonton tuh film, ngapain? Nonton aja, emang kamu bakal lebih apa nanti? Ya ampun, ini sana bikin film, nyari orang. Aduh, kamu kapan kerjain benar? Happiness hit the like a train on a track.
Seru juga ya mimpinya. Jadi pengen bikin film. Nanti aja deh.